yang memang akan dihadiri oleh 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tadi kemudian sudah hadir di gedung KPU RI cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, dan kini kita lihat di layar kaca capres nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo juga sudah hadir di KPU. Mendapatkan nasihat anak Bugeng Bayangkari, dan saya anak Bayangkari, jadi mendapatkan nasihat-nasihat lah dari orang tua. Apa nasihatnya Pak? Ya, nasihatnya kamu harus kuat ya, kamu harus apa serius, akan banyak godaan tapi harus tabah, berdoa dan mendukung. Pak Ganjar penampilannya ingin dijadikan orang Sumatera. Iya.